Halo sahabat Naya Kazon, apa kabar semuanya? Semoga kita senantiasa dalam keadaan yang sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, sehingga kita bisa melangkah menikmati jalan hidup ini dengan sebaik-baiknya. Dan tentunya kita harus senantiasa berusaha supaya kita dan kehidupan keluarga kita selalu diberikan kemudahan-kemudahan, lebih baik lagi menjalani roda kehidupan yang semakin panas ini, sahabat. Apapun profesi kita, berikanlah porsi yang terbaik untuk kita dan kesehatan kita, karena kesehatan adalah modal utama bagi kita untuk bisa menentukan langkah yang selanjutnya. Begadang jangan begadang, tolong tiada arti. Begadang boleh saja kalau ada perlunya. Sekali lagi, jagalah kesehatan, kurangilah begadang yang tidak penting. Karena dengan begadang, maka kesehatan kita akan terus berkurang. Warning, bila pengemudi truk ini kawin lagi atau selingkuh, segera hubungi atau SMS ke nomor ini. Jangan ngaku cantik bila kamu belum macarin pria beristri. Janda tetangga udah bro. Perawan cantik itu sudah biasa, kalau tante cantik itu baru luar biasa. Pengiriman itu tahan godaan setan, kecuali setannya maksa. Setia itu mahal, makanya tidak bisa dilakukan orang murahan. Istri lera di madu, asal suami lera di racun. Jangan percaya kepada siapapun orang lain yang akan melemahkan kita di dalam melangkah. Karena yang setia bakal kalah dengan yang selalu ada. Gara-gara SMS, bojoku minggat. Nikmatilah hidup ini dan jalanilah dengan berpikir positif. Terbukti siapapun Anda dan berapapun usia Anda, dengan berpikir positif maka akan mengubah seluruh kehidupan Anda lebih baik lagi. Ini adalah sebuah permulaan, dan kami Nayaka Zone yang berbasis di Kota Bogor akan mencoba memberikan motivasi yang membangun mental Anda, yang akan memberikan sharing tentang muatan-muatan positif dan akan mengubah psikologis Anda untuk bisa menjalani roda kehidupan ini dengan lebih baik lagi. Bagi Anda yang tertarik, silakan bergabung dengan program ini dan salam persahabatan.